Oke. Suasana sangat padat sekali teman-teman ya. Kalau kita lakukan ke sapi-sapi yang lain teman-teman ya. Woi, ada motor lagi. Terakhir. Ternyata indukan teman-teman ya, yang satunya jantan hitam. Lagi sapi belian pak yo. Iya. Iki poal dereng. Durung. Oh, ini pak. Iki buka dua berapa pak yang hitam? Buka dua berapa ini? 25. 25 teman-teman ya. Besok. So. Layon. Ya, yang hitam ya. Ya, mantap. Oh, yang dua ekor, yang betina ini di bawah Mas Olili teman-teman ya. Biasanya milik Mas Olili. Bakalan jantan dua ekor, yang satu hitam, yang satu limosin. Yang hitam tadi infonya dibuka harga 25, belum boil juga. Nah, yang satunya merah ini limosin, bertanduk pendek sekali. Sedang dipantau oleh calon pembeli ya. Mas Oliri membawa yang betina tadi teman-teman ya. Kalau yang merah pak buka harga berapa pak yang merah? Tidak tahu. Oh, Mas Olili dah. Iya. Oke. Nanti tanya langsung ke Mas Olili. Mas Olili sedang membawa indukan tadi ya. Oke, sambil menunggu Mas Olili menyelesaikan, kita ke sapi-sapi yang lain teman-teman ya. Oke, ya. Full stok untuk minggu ini. Ya, ini ada limosin teman-teman ya. Tinggi ya. Ini ya, seberapa tebal. Pak, ini buka harga berapa pak? 26.500. 26.500. Keadaan ini kan? Penyaan Bapak Udi. Pak Udi. Ini Mas Udi lagi. Oh, tapi Pak Medo. Aduh Mbak Amin toh? Iya. Oh iya, ini di posting dengan Lek Mas Udi dari Sumberan teman-teman ya. Buka harga 26.500. Ya. Enggak, ini masuk di pasar sapi ini. Ya, ini. Powell Pak nggih. Rampas. Oh, ini mungkin menjadi pejantan ini. Mas Udi sedang memantau di sapi bukan teman-teman ya. Oke, kita putar lagi. Ini ada lagi si mental. Lebih kecilan lagi ya untuk postur tubuhnya. Katanya ini. Pak, ini buka harga berapa, Pak? Buka harga 24 ini juraganya ini. Ya, temannya Mas Udi buka harga 24 ya. Bakalan juga ini. Kita lagi ke sapi pekoran berikutnya ini. Ini dua ekor ya. Piro, 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 piro. Oke, kita tanya sekarang ini. Pak, buka harga berapa ini, Pak?
23 ini masih bisa nego ya. Ini. Yang ini 2500 ya. Warna lebih tebel ya kelihatannya ya. Oke. Sama-sama pekonanya teman-teman ya. Silakan yang berminat datang ke Pasar Rabu yang Hulu ya. Dibuka setiap minggu ya. Minggu dan Rabu ya itu. Keluarnya katanya calon pembelinya sepi nih. Barangnya banyak, sepi pembeli ya. Mudah-mudahan nanti agak siang semakin banyak pembelinya. Ya. Oke, kalau yang merah ini? Enggak tahu. Merah ini 23.500. Ya memang lebih tebal yang kita melihatnya ya. Pas. Ini man. Ada. Limosin. Iki buka harga berapa mas? Gak tahu. Kita nggak bisa bergerak teman-teman ya karena sangat padat sekali. Lebih berapa mas? 22. Oh ternyata sapi indukan teman-teman ya. Mungkin untuk konsumsi sapi potong ini. Ini. 47. Dua ekor ya. Poso. Iya, yoyo double. Double ya, oke. Nah, saya ini ya, nabanya walaupun buka harga 47 untuk bakalannya 2 ekor sepasang ya. Silakan teman-teman ya, tentunya harga di Pasar Rabu ini masih bisa dinego ya. Ini yang 23 tadi ya. Tukang mas yang pakai topi hijau ini. Oke, kita menuju ke bawah. Oleh mas yang pakai baju biru. Limosin. Lebar ya, ini enggak seberapa tinggi pula. Ini ada lagi. Bapun lagi, Bos. Ini gede belian lagi. Ini buka berapa piro iki? 75 berarti 27. 17 atau 27? 27.500 ini besok poin. Pak Yon. Pak Yon teman-teman ya, sapi untuk potongan. Silakan yang untuk sapi potong ini. Indukan besar mungkin sudah mandul atau macer ya. Sing semok. Pak Yon bisa nih, bukan Mas? Pak Bas. Kira-kira berapa ini? Oh Mas Abbas. Abbas, karang template. Buka harga berapa ini? 24.500. 24.500 ya. Tentunya harganya masih nego mas ya. Ya, bisa nego. Teman-teman ya, nanti bisa menghubungi saya sampaikan ke Mas Abbas. Karena saya lupa nomornya ya untuk di deskripsi nanti ada di nomor HP saya. Oke, kita pantau dulu. Nah, ini ada yang ramai ini kelihatannya. Ini kan juga belayan atau sapi potong. Ayo Andi bro. Ini ada beberapa ekor sapi betina juga teman-teman. Khususnya untuk belian atau potongan ya. Ini